Oke, berjumpa lagi dengan channelnya Bang Muflih. Kali ini Bang Muflih berbagi pengalaman, yaitu tutorial cara mengisi ketupat. Yang seperti sahabat lihat, ini ibu saya sedang mengisi ketupat ya sahabat ya. Jadi cara mengisi ketupat ini tidak harus penuh kita mengisi berasnya. Dan ini berasnya terlebih dahulu dicuci ya. Ini juga ketupatnya yang belum diisi ini juga dicuci, karena untuk menjaga kebersihan dan kesucian ya sahabat ya. Nah, seperti sahabat lihat, ini berasnya sudah dicuci ini, seperti kita mau mencuci merebus nasi. Nah, ini penampakannya ya sahabat ya. Ini cara mengisinya, kita buka dari ini, bisa dari depan atau belakang janurnya, daun kelapanya. Tuh ya sahabat, kita isi, kita pelan-pelan isinya ya. Dan jangan sampai penuh ya sahabat, cuma separuhnya saja ini. Separuh kita isi ya. Tuh nah, sekitar sudah separuh sudah. Ini jadi daun ini yang baik itu, yaitu yang dipakai adalah daun yang muda ya sahabat ya, daun kelapa yang muda bukan yang tua. Nah, karena warnanya ini masih kuning atau putih. Itu seperti sahabat lihat, itu adalah tutorial cara mengisi ketupat. Boleh dari belakang atau ujungnya, sama saja bisa mengisinya. Yang penting kita mengisinya nggak penuh. Karena apa tujuannya? Kalau kita mengisinya nggak penuh, nanti kan berasnya ini akan mengembang. Jadi ketupatnya nanti dalamnya nggak akan pecah. Tapi kalau mengisinya kita akan kepenuhan, terlalu penuh, nanti berasnya ini sulit untuk mengembang. Akhirnya nanti padat. Nah, bisa jadi ketika ketupatnya nanti ketika dibuka masih berwujud seperti beras. Nah, itu nanti bisa pecah ya, kepiur-kepiur ya. Tuh bahasanya Bang Muflih, kepiur-kepiur apa tadi, pokoknya masih kayak beras, dia nggak begitu lengket ya ketupatnya. Sama halnya kita mengisi lontong ya sahabat ya. Kalau lontong juga di dalam plastik itu nggak boleh penuh ya, dalam plastiknya. Kalau penuh ya nanti padat, tak jadi. Itu sedikit tutorial dari Bang Muflih. Mudah-mudahan sedikit ilmu berbagi dari Bang Muflih bisa bermanfaat. Oke, terima kasih yang selalu menyimak channelnya dari Bang Muflih. Tuh, nah, ditutup itu. Nah, setelah diisi, ditutup lagi. Oke, simak saja videonya. Ini karena habis ini ada penggodokan juga ya nanti ya, perebusannya. Perebusan itu alangkah baiknya nanti menggunakan kayu bakar, biar kita irit ya sahabat ya. Nah, tidak begitu boros ya. Proses perebusan ketupat memerlukan waktu kurang lebih 4 jam. Ini memakai kayu bakar ya, biar irit. Kalau pakai gas habis nanti gasnya. Ini ketupatnya sudah masak ya sahabat ya.
ini padat sudah. Jadi tadi dari pagi yang kita isi terus kita rebus. Nah, ini sudah masak ini. Ini tak masak. Ya, sudah masak. Sudah ini. Siap disajikan. Sudah siap dimakan. Dengan sayurnya. Dan ini penampakannya, kupatnya sama sayurnya. Ini ada ayamnya. Waduh, ini porsi berapa ini? Ini porsi sedang ini, sedang lapar. Wah, mantap. Mantap ini, mantap. Yang jelas kupatnya anti pecah-pecah.